Milo? Siapa ingat lagi lori Milo? Masa zaman sekolah. Berebut-rebut masa tu. Ha, ini misteri ni. Secawan air Milo kan? Dari mana Milo ini asalnya? Milo Yo, re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, ada saya di sini, Cak Lonjong. Salam Lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. So, sudah beberapa minggu ini aku tidak mereaction Faktau Channel, guys ya. Dan okay, di video ini aku teringin sangat untuk mereaction video dari Faktau Channel ya. Dan seperti biasanya, siapakah yang request, guys ya? Ini dia yang request saya mereaction video Faktau Channel. Oke, itu tadi beberapa kawan-kawan saya yang meminta saya untuk mereaction video terbaru dari Faktau Channel, guys ya. Oke, dan ini dia ya videonya, tajuknya adalah 10 jenama luar negara tapi ramai sangka berasal dari Malaysia. Wah. Wow. Ini menarik sepertinya kalau kita reaction ya. Oke, langsung kita mulai videonya seperti apa. Tetapi seperti biasanya re ya, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang beragama Islam, jangan lupa sholat dulu. So, langsung saja kita mulai videonya seperti apa re ya. Masa Faktau tengah scroll-scroll list cadangan dari korang, Faktau ternampak satu cadangan yang membuatkan Faktau teringat satu cerita yang dikongsi oleh ayah Faktau. Okey. Papa ingat lagi, masa dekat Mekah kan, ada sehari tu, papa pening kepala. Papa pun pergilah kedai farmasi dekat sana nak beli Panadol. Oh, lepas tu apa bah? Papa pun duk tanyalah, ada jual Panadol tak kat sini? Lepas tu, pekerja dekat situ cakap, tak ada jual. Okey. Takkanlah diorang tak ada jual ubat pening kepala. Itulah pasal papa pun duk bagitahulah ubat untuk pening kepala. Lepas tu diorang pun gelak. Eh, kenapa diorang gelak? Rupa-rupanya dekat sana diorang panggil aspirin atau painkiller. Oh, bukan Panadol. Papa gelak. Ya, istilahnya beda. Hebatkan jenama Panadol sampai ramai orang ingat Panadol tu nama ubat. Sedangkan itu cumalah jenama. Dan yang lebih gempaknya, ada yang beranggapan Panadol itu sendiri produk keluaran tempatan. Kejap. Panadol ini juga ada di Malaysia, guys ya. Karena di Indonesia pun juga ada, guys, Panadol ya. Ada. Jadi untuk obat sakit kepala ya, tapi untuk aku jarang meminum Panadol ya ketika pening. Jadi, produk keluaran tempatan. Jadi dalam video kali ini, jom kita bongkar jenama apa lagi yang kita ingat merupakan produk keluaran Malaysia. Okey. 10 jenama yang ramai sangka dari Malaysia tapi sebenarnya bukan. Sebelum tu jangan lupa subscribe atau tahu dan jangan lupa tekan loceng. Dah lama aku enggak lihat ini. 10. Mi sedap mempunyai pelbagai jenis perisa. Ini Indonesia kalau yang ini. Antara semua perisa-perisa ini, produk dari Wings. Mi sedap goreng. Wings Food. Jenama yang boleh dikatakan wajib ada di rumah ini, sangat terkenal di Malaysia dan boleh didapati di hampir setiap kedai. Sehingga kan ramai yang tersalah sangka jenama ini merupakan produk dari Malaysia. Mi sedap sebenarnya dihasilkan oleh Wings Food, iaitu sebuah syarikat yang terletak di Surabaya, Indonesia. Syarikat ini telah didirikan oleh dua orang usahawan, iaitu Harjo Sutanto dan Johannes Ferdinand Katuari, yang bermula dengan menjual sabun yang dihasilkannya sendiri dari rumah ke rumah. Siapa sangka dari menjual sabun, kini syarikatnya telah menghasilkan banyak produk-produk yang terkenal. Dan Mi Sedap merupakan antara salah satu produknya yang amat dikenali ramai di pasaran antarabangsa, antaranya di Malaysia dan Nigeria. Mi Sedap, pilihan pertama Malaysia. Wih, keren. Ya, aku baru tahu loh ya. Aku kira hanya Indomie saja. Ternyata Mi Sedap pun juga sampai diekspor di luar negara, guys ya. Tapi terus terang ya, ini semua kembali ke selera masing-masing, rek ya. Jadi kalau dibandingkan antara Mi Sedap dengan Indomie, kalau aku sih
Entah kenapa lebih suka Indomie sih ya kalau aku. Tapi kalau tidak ada Indomie sedap oke juga lah ya. Kalau misal kita beli ke kedai, mau beli apa mas? Mau beli Indomie? Wah Indominya kosong habis, ya sudah adanya mie sedap kita makan saja. Kalau kawan-kawan bagaimana? Lebih suka mie sedap atau Indomie? Boleh komen di ruang komentar ya. Oke next lanjut. 9. Maggie. Maggie. Ini bukan dari Malaysia. Di Maggie. Malaysia, asal kurang makan mie segera aja, mesti orang akan tanya, makan Maggie ke tu? Tak kisahlah, kurang makan mie jenama mie sedap ke, samyang yang dari Korea tu ke? Semuanya dari Malaysia lain, Maggie tu ya? Semuanya dipanggil Maggie. Iya. Begitu hebatnya jenama ini, di minda rakyat Malaysia. Walaupun makanan yang terkenal di kalangan pelajar asrama ini sangat popular di Malaysia, tapi Maggie bukan produk Malaysia tau. Ha. Sebenarnya Maggie merupakan produk dari Switzerland yang diasaskan oleh Julius Maggie setelah mengambil alih kedai bapanya pada tahun 1884. Idea ini tercetus apabila Julius menyedari ramai pekerja wanita di kilangnya tidak sempat untuk menyediakan makanan untuk keluarga mereka akibat kekurangan masa. Setelah mendapatkan nasihat dan pandangan daripada doktor berkenaan zat makanan yang mencukupi, maka beliau telah mendapat idea untuk menghasilkan mie segera yang cepat dimasak dan mengenyangkan. Sajian seimbang, tanda sayang, itulah Maggie. Tapi Maggie itu sepertinya sudah menjadi sebuah ciri khas ya. Lu makan apa? Makan Maggie ke? Gitu guys ya. Aku gak nyangka sih ya, ternyata dari mana? Switzerland itulah tadi ya. Luar biasa, oke next. 8. Ayam brand. Ayam brand. Bila korang dengar jenama ayam brand, mesti korang ingat. Oh, ya aku pernah lihat ini. Produk Malaysia kan? Aku pernah lihat. Ini juga ada di Indonesia ini. Sepanjang masa. Yelah, dah nama pun ayam. Ayam. Sebenarnya ayam brand telah diasaskan oleh Alfred Gruet, iaitu seorang lelaki yang berasal daripada Perancis. Dari Perancis. Beliau telah mengasaskan produk ini di Singapura pada tahun 1892, yang pada ketika itu masih lagi sebahagian daripada Malaysia di bawah pemerintahan British. Pada awalnya, produk ini lebih memfokuskan untuk membekalkan makanan kepada kaki tangan pihak British. Okay. Kerana pada waktu itu, makanan di dalam tin dianggap mewah dan mahal dan tidak ramai yang mampu membelinya. Kalau korang nak tahu, jenama ayam brand ini sebenarnya telah diberi oleh peniaga dan penduduk tempatan. Kerana pada waktu itu, mereka memanggil ikan salmon atau sardin dalam tin sebagai ayam brand. Sebaik santan segar, santan ayam brand. Ayam brand. Okey. 7. Milo. Milo? Siapa ingat lagi lori Milo masa zaman sekolah? Berebut-rebut masa tu. Nah, ini misteri ini. Secawan air Milo kan? Dari mana Milo ini asalnya? Milo merupakan serbuk berperisa coklat dikeluarkan Nestle. Oleh Nestle yang Indonesia? Kebiasaannya dicampur dengan susu dan air Malaysia? Untuk dijadikan minuman. Produk yang menjadi minuman ikonik kegemaran di Malaysia ini sebenarnya diasaskan oleh Thomas Mann, iaitu seorang ahli kimia di Australia pada tahun 1934. Aku baru tahu loh ini. Melancarkan produk tersebut di Sydney Royal Easter Show. Tidak lama selepas pelancarannya, Nestle kemudian mula mengembangkan pengeluaran tersebut di kilangnya yang terletak di Smithtown, New South Wales, Australia. Korang tahu tak nama Australia sebenarnya? Diambil dari seorang atlet gusti legenda dari Greek yang bernama Milo of Croton yang terkenal dengan kekuatannya sesuai dengan produk Milo yang dihasilkan sebagai minuman tenaga Milo sesuai untuk bersukan. Milo of Croton. Okey, Milo of Croton ya. Aku baru tahu ternyata itu asal mula minuman Milo. Ya, nah ini dia, Milo of Croton. Aku kira dari Indonesia guys, karena pabriknya di sini ada ya. Pabrik Nestle menghasilkan produk Milo ya. Ternyata dari mana tadi? Australia. Luar biasa. Oke. Aku kira dari Indonesia. Bata. Fakta yakin mesti ramai di antara kurang bata besar dengan kasut bata ni kan? Ya, ini masa aku sekolah rendah dulu ini lagi, sering pakai bata ini. Di kalangan pelajar sekolah. Nah. Sebabkan popularitinya, ramai yang menganggap kasut bata ini merupakan jenama tempatan
Tapi korang silap. Bata sebenarnya diasaskan oleh tiga orang adik-beradik, iaitu Anna Bata, Thomas Bata, Thomas dan Bata. Batu Bata. Tidak. Dan Antonin Bata. Oh, Antonin Bata. Czech, pada tahun 1894. Dan pernah menjadi antara pengeluar kasut terbesar di Eropah pada tahun Bata. 1905. Nama Bata mula menjadi lebih terkenal ketika Perang Dunia Kedua, apabila ramai tentera telah membuat tempahan kasut sehinggakan Bata terpaksa menambah kaki tangannya 10 kali ganda dari sebelumnya. Bata yang kini berpangkalan di Switzerland. Telah beroperasi di lebih 70 buah negara dengan lebih 5,000 cawangan, termasuklah di Malaysia. Kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut tentang sejarah penubuhan industri getah Bata, korang boleh tengok video Faktau yang bertajuk "Terbongkar Kenapa Kita Panggil Selipar Jepun di Malaysia". Faktau pasti 100% korang mesti terkejut. Okey. Aku belum lihat video yang ini. Malaysia sudah mempunyai industri kilang yang menghasilkan kasut daripada getah. Contohnya seperti kilang Bata. Bata. 5. Kopiko. Kopiko. Kopiko yang sangat kopi terkenal di Malaysia ini merupakan sejenis gula-gula yang diperbuat daripada biji kopi yang sebenarnya telah diasaskan oleh Mayora Indah, iaitu sebuah syarikat makanan dan minuman dari Jakarta, Indonesia. Mayora. Kalau korang nak tahu, nama Kopiko sebenarnya diambil seperti nama biji kopi Kupiko yang ditemui di Hawaii. Malah aku kira Kupiko channel horor itu. Bukan ya. Okey. Kopi Kupiko yang ditemui di Hawaii. Malah di dalam gula-gula ini juga mengandungi 20 hingga 25 miligram kafein. Kebiasaannya secawan kopi ya mengandungi 100 miligram kafein. Ha, sebab tu Faktau suka makan gula-gula ni kalau mengantuk masa sekolah dulu. Jenama Kupiko ini boleh dipasarkan di lebih 80 buah negara di seluruh dunia. Malah gula-gula ini juga pernah dibawa oleh angkasawan ke stesen angkasa antarabangsa sebagai makanan sampingan. Kopiko, your pocket coffee. Kalau ngantuk ambil saja Kopiko. Itu lagunya terngiang-ngiang di telinga, guys. 4. Coki-coki. Coki-coki itu makanan anak kecil itu biasanya. Bukan antara snack yang sangat terkenal dan digemari rakyat Malaysia disebabkan anak terlalu saya lama berada ini dalam pasaran Malaysia. Coki-coki juga sering disalah anggap sebagai produk keluaran Malaysia. Tapi sebenarnya, produk ini dihasilkan di Jakarta, Indonesia. Mayora lagi kan? Coki-coki diperbuat daripada coklat asli, dicampur dengan susu berkrim dan dihidangkan dalam bentuk seperti tiup agar mudah dimakan. Disebabkan kelezatannya dan harganya yang sangat murah, coklat ini sering menjadi pilihan rakyat Malaysia. Malah jenama ini pernah diiklankan dalam banyak cerita-cerita animasi terkenal di Malaysia. Seperti Bobo Boy. Dan Upin dan Ipin. Sedapnya coki-coki ni. Berarti kalau aku tengok di sini sebenarnya antar kedua negara Malaysia Indonesia itu sebenarnya bekerja sama, guys ya. Dari mungkin itu impor makanan atau snack coki-coki, bahkan sampai untuk mempromosikannya tuh coki-coki ini dibantu oleh Bobo Boy dan Upin Ipin ya. Begitu, ini luar biasa sebuah kolaborasi ya. Indonesia mengeluarkan makanannya, Malaysia bergerak sebagai promotornya atau promosinya ya, promotionnya. Nah, ini keren. Jadi bisa simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan lah di sini. Dan Upin dan Ipin. Nah, Upin Ipin juga sangat-sangat terkenal di Indonesia ya. Dan sementara ini juga Upin Ipin juga mempromosikan coki-coki buatan dari Indonesia. Jadi intinya saling bekerja sama lah. Keren. 3. Minyak angin cap kapak. Wah, ini minyak angin cap kapak ini nenek kakek saya dulu juga sering sekali ya menggunakan minyak angin ini. Tentang minyak angin, mesti kepala korang terus terbayangkan minyak cap kapak kan? Disebabkan jenama cap kapak ini sudah sinonim dengan minyak angin di Malaysia, maka ramai yang menganggap minyak ini merupakan jenama tempatan
Minyak cap kapal ini sebenarnya diasaskan oleh Leung Yun Chi, iaitu seorang warga negara China yang telah berhijrah ke Singapura pada tahun 1928. Ketika di Singapura, beliau telah bertemu dengan seorang pakar perubatan dari Jerman, iaitu Dr. Schmidler, yang kemudian telah berkongsi resepi perubatan dengannya yang mampu untuk merawat pelbagai jenis penyakit. Dengan berbekalkan resepi yang dipelajarinya, beliau mula menghasilkan jenama minyak cap kapak yang kini mula menjadi peneraju jenama bagi minyak perubatan di Asia. Wow, berarti dari Singapura ya? Okay. Dua. Kopi kapal api. Ini Indonesia yang jenama ini pada awalnya kapal tidak api terkenal di Malaysia. Sehinggalah banyak iklannya yang kelakar Indonesia dan menarik telah muncul di kaca TV dengan tagline betul-betul kau. Mana kapal kau? Kapal? Ini kopi favorit saya, guys. Kopi kapal api, betul-betul kau. Disebabkan kekerapan iklan yang keluar, ramai yang menyangkakan bahawa produk ini merupakan produk keluaran Malaysia. Kopi kapal api, betul-betul kau. Betul-betul kopi kau. Kopi kapal api sebenarnya telah wujud sejak slogannya zaman pemerintahan begitu, Belanda di Indonesia lagi. Kopi ini diasaskan oleh Go Su Lui, iaitu seorang warga negara Fujian dari China yang menetap di Indonesia pada tahun 1927. Pada awalnya, mereka mendirikan kilang kopi di Surabaya di bawah jenama serbuk kopi Hap Ho Jan dan dijual dari rumah ke rumah hanya dengan menaiki basikal. Namun pada tahun 1927, kopi ini telah dijenamakan semula kepada kopi kapal api kerana pada ketika itu, kapal api atau steamship dianggap sebagai pengangkutan air paling canggih di dunia. Kopi kapal api kini dipasarkan di bawah syarikat Santos Jaya Abadi. Memang betul-betul kau. Betul-betul kau ya. Ini aku enggak nyangka loh ya, dan aku jujur aku ikut berbangga hati juga sebagai orang Indonesia ya. Ternyata ada sekali jenama dari Indonesia itu juga ternyata luas tersebar di seluruh dunia ya. Salah satunya di Malaysia ini ya. Dan kopi kapal api juga termasuk adalah salah satu kopi favorit saya, men. Nah, ini dia. Kopi kapal api. Kau-kau. Bukan kau-kau, apalah itu tadi ya. Keren. Fakta channel ini luar biasa ini videonya ya. Sebuah fakta yang belum aku tahu, ternyata beliau ini sangat-sangat terperinci ya ketika mengulas sebuah video ini, luar biasa. Oke, kita lanjut lagi. Satu. Ubat batuk cap ibu dan anak. Ha, tipulah kalau korang tak tahu jenama ni kan. Aku enggak pernah dengar kalau yang ini. Ubat batuk cap ibu dan anak. Ubat batuk cap ibu dan anak atau nama lainnya Nim Jom Pe Pakua, merupakan ubat berperisa sirap madu yang sangat terkenal di Malaysia. Bertujuan untuk melegakan tekak ketika batuk dan selsema. Sebenarnya terdapat beberapa versi tentang sejarah ubat batuk ini dihasilkan, tapi fakta ambil yang paling popular. Dikatakan suatu ketika dahulu, pada tahun 1680, ketika zaman dinasti Qing, seorang komander bernama Zhou Lan telah meminta bantuan dari seorang China? Doktor yang bernama Dr. Ip Tin Si untuk merawat batuk ibunya yang berterusan. Dr. Ip kemudian telah mencipta satu ubat dengan campuran herba semula jadi dan madu untuk diberikan kepada ibunya. Dan apa yang mengejutkan, ubat itu berkesan dan ibunya kembali pulih. Kagum dengan keberkesanan ubat itu, Zhou Lan kemudian telah membuka kilang untuk menghasilkan ubat tersebut secara besar-besaran bagi membantu mereka yang menghadapi penyakit yang sama. Kini produk ini telah pun mempunyai rangkaian jualan lebih daripada 20 buah negara. Batuk monsternya. Cap ibu dan anak. Sebenarnya cerita ini tentang ubat batuk cap ibu dan anak ni panjang lagi. Fakta tak boleh cerita semua, nanti video panjang sangat. Korang boleh google tentang sejarah ubat Nim Jom Pe Pakua untuk mengetahui lebih lanjut. Itu sajalah untuk video kali ini. Berarti asalnya dari mana ini? Ada lagi ke produk yang ramai ingat dari Malaysia tapi sebenarnya bukan? Boleh komen di bawah. InsyaAllah nanti fakta buat part 2. Jumpa lagi. Bye. Waduh, keren. Luar biasa ini ya.
Fakta Channel ya. Dan secara tidak langsung aku juga turut berbangga juga ya, dikarenakan tadi ada beberapa jenama-jenama yang berasal dari Indonesia ini teringat-ingat ya, atau biasa digunakan oleh para rakyat Malaysia. Aku ucapin terima kasih ya. Dan untuk mie sedap tadi, aku gak nyangka ya kalau memang juga cukup terkenal di Malaysia, tidak hanya Indomie tapi mie sedap juga guys ya. Ada mie sedap, ada kopi kapal api gitu ya, kopi favorit saya, kopi kapal api, lalu ada coki-coki ya, itu tadi. Ini keren sih, luar biasa ya. Dan ya, sepertinya sudah untuk video saya kali ini ya. Selain itu ucapin terima kasih, aku gak nyangka ternyata sebegitu terkenalnya produk Indonesia ya di luar negara guys ya. Oke, aku minta maaf rek bila ada kesalahan kata-kata, baik dari awal video sampai di akhir video ya. Dan seperti biasanya, jika ada video menarik, korang boleh follow sosial media saya ya, untuk share link ya. Dan akhirnya saya Calon Jong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye-bye rek.